Assalamualaikum teman-teman kaligrafer. Ini kita ajarkan cara memotong handam atau pena kaligrafi dari awal. Yang dipersiapkan cutter sama gunting untuk memotong mata pena ini. Lihatkan di bagian ini, untuk batasannya kita mulai segini saja. Batas memotong. Dan diperhatikan, ini di handam ini ada bagian datar, ini bagian bulat ini. Maka bagian datar ini diletakkan di belakang, yang akan menjadi penanya yang datar ini. Jadi kita taruh di belakang, potong sini. Memotongnya seperti meraut layang-layang, pelan-pelan dan harus datar bagian ini, betul-betul datar total. Supaya mudah dalam menulis. Kita potong. Ini potongnya menyesuaikan kemiringan masing-masing ya. Saya potong dengan gunting sudah boleh. Mana satu lagi? Mana orangnya? Ini okay. Satu lagi sosok ada nggak? Pasang tempat itu aja nggak bagus. Kita perhatikan betul ya. Pakai, jadi dia lihat sini miring lagi. Pakai apa? Tak selama ini pun ini nggak bau dia. Ya kalau nggak pernah hidup. Nggak hidup nggak tahu. Bilang beban. Hidupkan dulu, boleh membayar. Enggak apa maksa bayar, pakai. Enggak putuskan aja, ini kan duduk sini. Padahal dalam 3 hari sudah diindahkan, akan dilakukan pemutusan. Ya, enggak putus aja. Enggak pernah bayar, enggak pernah pakai. Dia kan cara menertibkan aja ya. Kita enggak bayar, tetap bayar beban. Ini harus ada timbal balik. Ada kewajiban, ada hak. Ini bayar kewajiban. Kita tertipkan selama ini, dicek dulu barangnya. Bagus apa enggak? Jalan apa enggak? Coba lah nih ya, pemakaiannya. Ada enggak berapa? Ada sekali. Dan Januari 3000.